Pemirsa, fenomena tanah ambles kembali terjadi. Kali ini di tengah persawahan Kecamatan Cenderana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Lubang dengan kedalaman 5 meter tiba-tiba terbentuk setelah diawali dengan suara gemuruh disertai asap. Lubang raksasa ini tiba-tiba muncul setelah warga Dusun Tanah Tako, Desa Lebo Tengae, Kecamatan Cenderana, Kabupaten Maros, dikejutkan dengan suara gemuruh disertai asap yang keluar dari dalam lubang. Sebelumnya lubang hanya selebar 2 meter, namun lapisan tanah pada dinding lubang terus berjatuhan hingga melebar menjadi 15 meter, disertai dengan munculnya aliran air dari sela-sela tanah ke dalam lubang sedalam 5 meter ini. Warga terus berdatangan melihat fenomena yang baru pertama kali terjadi di permukiman mereka. Diduga tanah ambles terjadi akibat ada aliran sungai di bawahnya yang mengalir ke sungai besar yang berjarak sekitar 500 meter dari lubang ini. Diperkirakan bahwa lokasi sebelumnya adalah merupakan bagian daripada sawah sungai purba. Sebab kita melihat daripada di bagian bawah itu tanah batunya itu sama dengan batu yang ada pada sungai yang tidak jauh dari lokasi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan warga terus berdatangan, petugas telah memasang garis kuning sebagai penanda. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.